waru banget loh. Gelar-gelaran di ngone Taman Pagoda seru ngono kalau guys. Pindah ini Taman Pagoda. Monggo yang mau ke Taman Pagoda ya. Dari Taman Sri Kandi kurang lebih 15 menit. Prepare sih. Udahlah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mau ke air terjun. Air terjunnya Pagoda. Lewat kene iso, lewat kono karang pura ya iso. Iso. Dari nang bisa aku mau. Kene langsung medhun nang kene ngambi. Rene wae mblong. Kono ya. Langsung rene wae. Kura-kura ninja. Aku ya. Arepe ndelok ne Mbak Gemblong kura-kura, guys. Kene labune rene. Bali rene aku. Iki nang biyen iki kan toko iki. Sekarang sudah bukan, Mbak ya. Sudah lama iku digawe apa? Kayak reptil iku loh. Tapi sing dimatikan. Mau ono kae, guys. Oh, mau diam berarti. Heeh. Ini bisanya ya, bisanya bagus kayak brokol. Kita melewati tiga ini. Deng deng deng. Yuk lanjut yuk. Mana iko lo? Mbak mbak elak libur nih Taman Pagoda gitu, seru banget loan. Gelar gelaran di ngone Taman Pagoda ini seru ngono kalau guys. Pindah nih Taman Pagoda. Monggo yang mau ke Taman Pagoda ya. Dari Taman Sri Kandi kurang lebih 15 menit. Di sini enak banget. Lek enggak hujan. Soale iso digawe gelaran. Lain dengan taman-taman yang lain kan enggak bisa digawe glosor-glosor. Di sini iso digawe. Lurus ya. Di sini ono apa iki? Iki godhong apa iki, Mblong? Kembang apa iki? Kembang ungu kalau di desaku namanya, tapi kalau kembang ungu. Iki kayak jambu ya, Mblong? Iki. Kilo. Kila nang gone Indo wis digawe kayu bakar, guys. Nang omahku wis tak gawe anu. Wis tak gawe masak. Lah nang omahku Indonesia gawe tungku masak. Heeh. Lebih sedep gitu. Lah nang gone omahku wis tak gawe masak. Eh, tebak kek anu. Metu sing tukono apa sing tukene? Lah sing nang kono sira arepe nang kene kono kae. Nenggone taman sing kono air mancur, lek nenggone kene awake dhewe mudhun iki nenggone air terjun. Kita air terjun dulu, air mancure nanti pulange. Oke, kolam renang. Kolam renang ya iki enggak salah. Oke, yuk jalan. Oke, ning ndi? Wih, nenggone. Kene apa nang rasa poe dhisik? Kana, terjun kae. Air terjun ae dhisik. Kita ke air terjunnya dulu ya. Lek ke sana kita air mancur ya guys ya. Tapi lek sing belok sini kita lihat ke air terjunnya dulu. Belok sini kita ke air mancur. Terjun. Terjun. Nah, terus nanti kalau kita mau ke air terjun tinggal lewat sini. Itu agak tulisannya. Kembangnya delokan cantik e. Kembang anu iki apa? Kayak kembang sepatu ya. Duh, apa? Kembang iki lek aku ngarani kembang kedotan. Iki biasane engko lek wis musim ya kok dingin. Iki kembangnya ungu apik sing reno-reno iki lho. Iki jenenge mengke loro palium. Palium anu ngene Chinese iki jenenge kembang. Apa loro? Loro palium pacinus. Loro palium pacinus, guys. Terus ndek sini pun iki enggak oleh iki lho, guys. Enggak oleh makani manuk. Manuk sing ngono iki enggak oleh dipakani. Enggak oleh. Nah, iku air terjunnya wis kelihatan, guys. Suarane wis kricik-kricik. Kan ndek kono iki. Dek kono iko engko awake dhewe kalau Mbak Gemblong. Nah, air terjune kono kok air kura-kura kono. Heeh, air apa? Air mancure ndek sana. Kita lewat sini dulu. Kura-kura aja wejuk to. Iki lek pamane ana kembange iki apik. Nah, tapi pas enggak ana kembange jadine enggak berkembang. Urung sok kapan-kapan neh. Heeh. Oke. Jalane lek asik. Jalannya apik kan? Kita mau prepare dulu ke air
Loh anak suaranya manuk guys. Kik mengkai kok kelihatan itu kan. Kita mau ke itu air terjun. Ke air terjun itu sih. Iku biasanya di situ ana ikone lho. Ana ikane iku lho di situ. Agak horor sedikit sendirian kok. Pacinguk sendirian. Nah ini nang endi Mbak Gemblong horor? Aku dulu kan kesini sendirian toh. Jadi kan kelihatannya kayak horor kalau sendirian. Saiki tak kancani ora horor, Mbak. Horor, iya. Kayak gimana kalau sendirian tuh suasananya tuh beda. Ya, ada sesuatunya lah. Ya enggak bisa dijabarkan. Oh, lek saiki berdua karo aku ora ono ya. Ya, karena kita berbanyak, karena dulu kan aku liburnya di hari biasa, di hari Rabu dan Minggu. Enak men kan libur hari Rabu dan Sabtu. Hah? Enak libur seminggu dua kali. Ora, aku seminggu ya sekali lah Mas, tapi diam dua kali hari. Sewajuk biasa, wajuk banget. Lah ini di sini kok biasanya tamane biasanya aku ikan kolame iki ana ikane lho guys. Oh iki lho. Iki ana ikane. Iku kura-kura itu lho. Nah iku ana kura-kura guys. Oh di sini ada kura-kura ninja. Baby, kura-kura baby. Baby kura-kura. Nah kita mau menuju ke sana ya. Nah iku air terjunnya wis ketok iku lho guys. Ini jurusan aku itu air terjunnya. Kita mau ke sini, kita mau turun lewat sana ya. Lewat depan itu. Luas banget ya Taman Pak Buda ini. Orang sak banik mau ke liburan kemana, mau tujuan kemana, kita mau ngapain dok? Ini mau gulung-gulung lho. So wajuk ini lah paman awak dewe, so gulung-gulung dek ini. Biar nyoba ah. Mau nyoba. Syutingan istilahnya mau bikin. Eh kita kapan-kapan. Dan segala macam berdebah. Kapan-kapan kita syuting di sini ya berdebah. Ikuti hutahe tusan kotangan. Lagi nengen lagi yoso. Tamane cantik iku ono apa nih? Ono warune barang guys tamane. Lope-lope. Nah iku dari atas ini kelihatan bawah. Kita lihat bawah air terjun air mancur ya loh tapi nggak terlalu horor maksudnya nggak terlalu strong loh biasa saja mungkin karena nggak tahu kok jalan rono iku iso ya iso di mana-mana itu tempatnya kita mau kemana nah itu kan nggak usah anak mbak E iku syuting iku jalan raya loh kita sama. Mau cari pulang arah pulang bisa di mana-mana pun ini selalu ada jalan. Jangan panik. Wite gede guys nek gone kene salah satunya. Di bawah sana itu malah wite yang lebih besar-besar lagi ya. Jadi ini taman di Gongkong itu terkenal dengan hutan. Hutane wis di nah itu hutane wis dimodif jadi taman ya. Jadi ini taman ini sebenarnya enggak nenggonin desa banget, jadi di tengah-tengah kota Yunlong. Jadi di bawah sana itu banyak sekali jurusan bis yang mau ke, ada ke Taman Srikandi juga, ada yang ke Cingli juga, ada 68E, ada K68 juga. Nah itu air terjunnya udah kelihatan. Wah kita turun tangga dulu ya pelan-pelan. Halo Mbak Gemblong. Ya. Krungu suarane air terjunnya pating kempitik wis seger banget teman-teman. Sumpah, yang mau liburan ke Yunlong enggak usah khawatir ya. Kesini aja. Karena di bawah lapangan iku mau kan bisa buat duduk, ada digelar-gelar itu cari itu juga boleh. Ini air terjun itu buatan ya guys ya, jadi nggak asli. Yang asli ini loh, nah ini asli. Nah air terjunnya sih nggak asli. Yuk kita lanjut ya, di bawah air terjun itu ngalirin kok nyandi jale, kita ikuti ya, kita lihat ya.
sepanjang jalannya itu loh, terak tatanannya itu cantik banget gitu loh. Nah, kita lihat ya air terjunnya. Niki guys, air terjunnya guys. Iki air terjunnya keren kan? Iki air terjunnya melakunya merene iki. Nah, itu dia guys, air terjunnya lewati sini jalannya. Ya ini. Sungai ini ke sini kita loh, seger banget. Menuju ke air terjunnya ini, menuju ke kolam kura-kura ini. Kolamnya kura-kura di sana itu bawah itu. Kita lanjut ke bawah ya, ke kura-kura ya. Oke, dadah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.